kedip sekali Ducati keren doang, kagak jalan. Fun fact guys, ini meskipun langsung dari gini dia di GP shift aja. Ber, ini lu kendor bego. Shifter lu kendor. Sumpah nih mau copot bego. Nih. <tuh> <tuh> Jangan minta test ride -right ya Soalnya Motornya begitu Biar mukanya Bernard ada yang nusuk-nusuk <tuh> <tuh> Ini siapa nih? <ne? tuh> Oi. <tuh> <tuh> Udah lah ini siapa? Gua. Oh iya. <laughs> ya, enggak jadi dipakai. Di, digunting aja. Nih. Gua yang naruh. <laughs> jadi nusuk mukanya. <laughs> Gua kasih zip tie ke arah mukanya. Ducati. Ducati. Ducati struggles.

kuih 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 wiss harley jadi kangen oca gua eh bukan, eh tahu ga ada suara, ga ada suaranya lu <tuh> kan ga naik ngapain <tuh> ah lagi yang mendung mendung banget anjing, enak pikir daripada panas-panas ya kan, spion gua kendur ya ngelipat sendiri dah spion gua gila mendam mendung banget loh ayo baca wah kok rasep eh mau lebih juga sih kalau rasepnya loh iya apa emang Ducati gitu semua kayaknya Ducati dua, dua tak dua tak Pelanggan pertama siapa, Rak? Ah, apa? Pelanggan pertama hoodie lu siapa? Ah ini si Henry ini dipakai. Si Eric. Anjay. Si Dion kedua. Anjay. Belum Anjay gua rilis. Bernard, Bernard keber. Gebernat. Gebernat. Wes, rame cuy. <tuk> itu Bernard kenapa anjing? Enggak tahu enggak jelas hidupnya. Aduh mendung banget hari ini. Tapi motor lo jambaknya gitu. Iya, jadi kira-kira begitulah uh, gambar terakhir dari GoPro gua yang ini. As you all know, GoPro-nya jatuh. Entah kenapa, gua tahu sih sebenarnya penyebabnya. nih lihat nih, GoPro-nya kelindas lindes sampai peyang ini Banyak yang bilang servis-servis gimana mau servisnya? Udah bener-bener hancur gini tuh. Um, penyebabnya adalah ini sebenarnya dia ini mounting ini gue baru bikin ininya tempel-tempelannya ini gue bikin beberapa piece kayak gini terpisah ini karena uh, bentuk helm yang tidak rata jadi harus gue fill in the gap gitu gue pakai ini lakban 3M jadi gue gunting-gunting dibikin sedemikian rupa bentuknya tetapi ya satu faktor sih gue baru pasang tadi malamnya terus ada saran kalau kalau 3M itu minimal 24 jam didiemin dulu biar dia merekat tapi biasanya gue juga pernah malam pasang besok pagi pakai itu aman paling cuma ngelentek atasnya doang jadi nganga -ngang gitu tapi nggak sekaligus copot gitu kalau bisa dilihat di videonya tuh kayak event detik-detik terakhir itu dia masih sempurna ben uh, angle kameranya nggak turun nggak gimana-gimana tiba-tiba copot ya I guess gue lagi apa saja mungkin ya jadi inilah barang-barang yang waktu itu diselamatkan dari jalan uh, mungkin kalian udah ada yang nonton videonya RG700 Motovlog Uh, di situ kebetulan gue pas ketemu dia pas gue lagi mencari gopro nya kalian bisa lihat di situ uh, ada mungkin ada link di sini ke videonya kalian bisa lihat uh, ya yeah, ini sana backpack sana backpacknya masih nyala masih bisa nyala nih tuh masih bisa nyala kan cuman ya udah hancur gini udah kebuka udah nganga terus konektor uh, dari backpack ke gopronya itu yang kecil itu kalau kalian tahu itu hilang uh, terus baterainya jadi gelembung gini kalau bisa dilihat uh, perbandingan ini gue udah coba masukin kamera nggak muat karena udah gelembung gitu perbandingan ini adalah baterai GoPro sehat tuh kurus tuh ini adalah baterai GoPro sehat sebagai perbandingan dia kurus gitu bentuknya terus ya ya I don't know semain sedih sih perjalanan gue dengan kamera ini kurang lebih hampir 2 tahun ya gue <guluh> juga nggak tahu ya if I were to buy another camera, ya pasti GoPro lagi sih tapi ya gue belum tahu kapan juga ya, itu sedihnya sih so I don't know mungkin gue agak sedikit break sebentar karena ya oh by the way nih lihat ini case nya uh, bagi yang nanya emang gak pakai case bisa hancur pakai case cuman case bagian depannya nggak ketemu Ininya aja sampai patah nih bagian bawah mountingnya ini. Jadi case-nya tuh patah dari ininya nih. Ini ini selamat, aman, sentosa J hook bikinan gue ini. Jadi buat kedepannya masih bisa dipakai lagi. Tapi ya kira-kira begitu sih situasinya. Jadi gue nggak tahu sih. Ya kalau di video ada video, kalau nggak ada nggak ada ya gitu aja ya. Nggak tahu juga sih uh, kapan gue bakal upload lagi setelah ini. Ini juga gue pakai kamera apa adanya. Ya tapi enough of the sad news. Uh, ada sedikit good news juga. Uh, channel The Jakarta Roads. Tepatnya yang Youtube. nih Sudah capai 60.000 subscriber. Udah lebih sih sekarang. 60.538. Which I thank all of you for. Thank you for the good work guys. Udah selalu support gue. Uh, terus bikin gue semangat bikin video baru dan baru And getting better at it Terus selain itu juga ad, uh, Instagram page gue sudah 70,2k followers Which berarti artinya ada giveaway Nih kalian bisa cek post gue yang terakhir tentang giveaway details Intinya soal rulesnya kalian bisa lihat di post gue yang ini Jadi buka Instagram gue uh, Cari post gue yang inilah ya yang 60-70k jadi uh, temanya itu TJR 60-70k giveaway cara-caranya dan cara-caranya semua ada di sini kalian bisa lihat aja di postnya cara ikutan dan cara pemenangnya dipilih gimana 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 uh, gue mau ngasih tahu aja uh, jadi di sini ada jadi gue bakal giveaway 5 kitek ini jadi uh, sekarang di tools.co itu yang sedang ada ini syarat Let's ride. Terus ada juga ini, ini yang terbaru my bike is my soulmate dari tools.co. Terus ada have fun stay safe tools.co, tools and co. Terus ada dua kitek ya kali gak miring yang dari dulu. Ini best seller sih. Yang ada yang hitam ada yang merah. Jadi basically gue giveaway one of each, jadi semua varian gue giveaway. Terus bagi yang dapat ini juga bakalan dapat stiker gue tentunya. Nanti ada di dalam satu amplop paling ya. Jadi kalian yang menang ini bakal dapat stiker gue juga. Uh, terus ada satu lagi, bentar. Terus bakalan ada satu dari kalian yang gue pilih nanti ini bisa dibilang kayak pemenang nomor satunya. Uh, jadi nanti kalian bakalan ada salah satu yang mungkin paling kocak atau yang postnya <tuh> atau yang post post kalian paling gue suka kalian bakal dapat ini ini adalah hoodie terbaru dari tools.co ini yang uh, left left right ini seperti yang gue sering pakai belakangan ini ini nah terus setelah setelah giveaway ini selesai hoodie ini juga bakal rilis di tools.co jadi bagi yang pengen beli pantengin aja terus selain hoodie ini juga bakal ada 5 slot service gratis di Iron Horse Garage ini juga giveaway-nya supported by tools and co dan Iron Horse Garage kalian tahu bagi yang follow Instagram gue pasti tahu banget gue sering nongkrong di situ uh, video awal video ini tuh gue startnya dari Iron Horse Garage terus uh, mereka bakal ada lima slot jadi nanti nih gue kasih di sini nih bakal gimana segalanya maksudnya hadiah dari mereka apa aja Uh, giveaway ini dari kemarin gue rilis ini hari Sabtu kalau nggak salah post di Instagram. Uh, jadi gue kasih waktu sampai tanggal 11, which is Sabtu depan ini. Sabtu depan itu giveaway close, gue pilih hari Sabtu sama anak-anak Iron -anak -anak Horse juga milih. Terus hari Minggunya mungkin sekitar habisan mori kali ya siang gitu. Nanti gue umumin pemenangnya, gue bakal bikinin grup DM di Instagram aja biar gampang biar semuanya bareng uh, terus ya kira-kira begitu aja sih video kali ini jadi uh, ada sad news ada good news juga buat kalian gua adain giveaway uh, jangan lupa ya check out Instagramnya Instagram gue ini yang tadi gua kasih tahu kalau kalian yang mau ikut giveaway nya atau yang belum follow gua <laughs> boleh di follow Instagramnya uh, terus ya yeah sorry ya angle-nya juga aneh soalnya gue rekam pakai kamera apa adanya jadi ya giveaway bakal tetap jalan tapi kalau soal video gue nggak tahu bakalan kapan upload selanjutnya tapi ya eh uh, ya semoga semua berjalan dengan lancar gue bisa dapat kamera baru and so on jadi nggak lama-lama hot sih tapi gue sekarang sih belum tahu kira-kira bakal sampai kapan nggak ada video and so on sorry banget karena emang kena musibah mau gimana lagi apes bisa dibilang sih gopro gue tiba-tiba gone sama saya nambah backpack dan segalanya ya tapi untungnya sih nggak ada kejadian apa-apa di mana gue jatuh atau yang lain jatuh atau apa cuma kamera ya maksudnya meskipun ada harganya tapi barang kan bisa dibeli lagi kalau manusia yang kenapa-napa kan udah biaya recovery-nya mahal terus belum tahu juga bisa sehat lagi atau gimana ya kan ya intinya ya gitulah masih ada untungnya gitu deh terus uh, kalau gitu seperti biasa ya jangan lupa di like comment share dan subscribe thank you banget for all of you guys support selama ini kalau gitu as usual as always thanks for watching until next time nih nih menyedihkan 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 pecah semua kacanya sedih pensiun